baru dari gue. Enggak, makanya tadinya itu dia mau YouTuber melawan pemerintah. Oke, dan ini dia ya dari Bumi Sports versus Somnium. Hadir! Landing apa yang bagus dari Blast King, dapetin 3 kill cast. Oh! Goal! Oh my god! We should still have fun, though we say we're done. Cause I just wanna get done with you. Jadi lu harus minimal punya 2 atau 3 taktik atau 3 pick yang berbeda dalam satu map. Oke. Satu orang tersisa, di barrier balik, defuse, halo, jangan bilang ini bakal dimenangkan gak nih, belum, gak kebuka, nice no, clutch kali ini dari Rappelin, what the play. Itu kalau di YouTube tuh judulnya 200 IQ. 200 IQ loh, iya tuh kalau di tim YouTube tuh. Sebat aduh gila, ini map matchnya panjang-panjang banget. Susah juga kan? Gila ya. Nih, gua masih Bro Yanto. Gila, matchnya panjang banget, Bro. Iya, Bro. Sengit-sengit, capek, Bro. Capek. Gila, nih. Udah lah, kapok gua. Casting Valorant. Kenapa? Oh, enggak, canda. Seru-seru sih, tapi. Seru lah. Gimana? Masih map ketiga juga. Gua, sorry ya, kalau udah kurang-kurang, gua baru belajar. Oh, enggak apa-apa, santai. Saya juga masih kentang di sini. Oh, gitu ya? Iya. Sama-sama belajar aja, kita, Pak. Ya, kurang lebih kayak gitu. Tadi pokoknya gua dapat match yang dimana gua datang telat dan gua dapat match yang seru banget, men. Gokil sih. Plus lah buat Boom sama Somnio. Capek dah gue dah. Ini match ketiga lanjut gak ya? Belum lagi ntar merigen berantem. Masih berantem gue merigen nih. Oh iya, gue gak bawa ekip lagi buat dia. Masih marah-marah nih dia nih. Kalau gue bawa ekip dia gak marah-marah dah. Keren banget men, lihat keren banget sih. Kangen banget main di panggung ini. Keren sih, the best lah Liga Game. Gua harus sering-sering main kesini. Keren kan? Keren emang. Tapi sayangnya lagi Covid, jadi gak kepake nih, kayak masih baru. Capek juga, lama match-nya sih. Pas kita lu ngomong nih, kalau ambil 4.000 nih, kita jalan. Ya, mos lu. Dibay, ini masih enak bener dilihatnya. Lu ngapain dikonfirmasi lagi sih, Ton? Apakah dilihat begini? Boceng aja, viewer. Kan gak mungkin tuh. Boceng. Tata mungkin kan. Boceng kalau boom mob kayaknya bisa. Yaudah ya, 7.000. Jadi lu yang gak mungkin? Iya. 100.000 aja motor Mio, mau gak lu? Ini Mio putih siang. Mio putih. Itu Mio putih mau dijual 1.5 tuh. Gak bisa setengah aja gitu. Kayak gitu ya. Ya, udah ayo. 10.000 bukan 2. Udah, jadi gue udah ikutan. Iya, gue gak mau ikut lah gue. Udah beli mobil dia, ngeri. Ngeri, udah ya, udah jadi ya. Ngeri, biar nganter equip katanya gampang kemana-mana. Kan gue gak jadi reading kan sebenernya nih. Karena kan aku janjiannya jam 5, makanya gue akhirnya main sama anak dulu. Wah, kurang aja. Susah dia sekarang mainnya udah sama... Apa? Tadi lu bilang Reza Rahardian sekarang. Gak ada Reza Rahardian. Oh ini susah, film susah. Itu. Susah. Ini film apa itu? Butuh film itu cuma satu scene, cuma lewat, cuma ngomel-ngomel doang, makanya gua. Nah, cuman di situ kagak ngobrol sebenarnya. Jadi cuma ya kerja, bener-bener kerja gitu. Jadi gua harus punya anak juga nih biar rezeki lancar juga nih gara-gara nih. Lu ngasih gua rezeki langsung dibales kan tuh langsung dapat mobil. Lu bawain gua itu. Iya, coy, karena dari gua salurin buat keluarga, positif gitu kan duitnya. Jadi lu dapat juga. Makanya lu lagi. Gua udah tahu deh bakal ngomong begitu anjing. Gua tuh sekarang lagi butuh ini sebenarnya, Le. Lu mau enggak? Gua tanya Piaggio, lu mau kan punya Piaggio Vespa. Nah, sebenarnya gua sekarang tuh lagi butuh monitor satu lagi, Le. Buat baca komen. Iya. TV lu aja lu jadi kegedean, Le, masalahnya. Gantung bracket. Nah, bacanya begini, gua kalau digantung. Gua masa main bacanya begini. Ribet amat buat nyenengin orang. Ya guys, sekarang udah ke match apa nih, semifinal final ya? Gua tahu pokoknya ini Boom lawan Morp nih bakal seru lagi sih kayaknya. Tapi gua punya challenge nanti di tengah-tengah
live streaming sama Regen. Kali ini ada dari Regen nih. Dan gue harap ini lebih seru dari tadi lawan Somnia sih. Tapi jangan lama-lama lah bos, capek juga nih, aus. Terus kata Regen, harap yang live juga cuma nonton 2000. Iya ya, emang iya. Tuh. Ini bisa-bisa. Cuma ini bahaya banget, SYS itu tadi juga kayak begitu. Oh, oh. Ini bagus tapi... Oh, SYS! Yang disorin harap kan, gue nih. Uis, pegang murni. Kemur, iya lu kemarin sosial lu. Jangan dijelasin dong. Padahal lawannya RRQ. Padahal lawannya RRQ. Tapi wajar, karena ini Valorant. Oh iya. Iya. Kalau itu saya gak ikut. Lu kan masih kuliah, Gen. Lu masih kuliah, kan? Oh, boleh? Boleh. Boleh. Kok bakal ada ini? Turnamen kampus. Ini kalau empat besar, wakilin Indonesia. Melawan untuk enam negara lain. Oh gila, gede banget ya. Nyesel gue lulus. Karena kalaupun gue masih kuliah, belum tentu main ya. Udah nyesel. Kan yang dilakukan oleh individual pemain dari Indonesia. Contohnya? Nama pemainnya, lupa lagi gue nama-nama pemainnya. Iya, agentnya aja. Agentnya, yang tadi pake Omen. Kenapa dia? Gak ada Omen. Eh, bukan deh. Ada. Lu sebagai pendukung Mort gimana nih? Wih, bangga sih dengan perkembangan mereka. Tahi. Dipancingnya begitu. Mas, ini kalau bisa yang komen kawal 82 di blok juga deh. Saya udah bosen bener. Oh, gak kena. Oh, gak kena. Gak kena. Oh. Yuhole kosong padahal masih ada satu orang di sini. Oh, berhasil melakukan clutch. Oke, Trifty. Ini deg-degan, Pak. Itu di ujung padahal. Itu bagus banget posisinya. Itu ujung senjata itu kena. Itu kuku kepotong. Kamera lu kali ini cocok nih ngegas nih berdua nih. Holy Wings aja dulu, Holy Wings. Oke, Rob, nanti bisa digodok sama teman-teman Liga Game. Jadi rencana emang Liga Game itu sebenarnya justru emang udah ada ide itu. Udah ada ide itu. Bisa. Rencana Liga Game itu. Jangan. Enggak, makanya tadinya itu dia mau YouTuber melawan pemerintah. Kawan gue ini barusan nih. Kawan gue. Lu semua orang lu akuin kawan. Lu semua yang lu kawan. Enggak, tunggu. Soalnya kalau game mobile yang laku, jualan gue enggak laku, Gen. Oh, iya, benar. Itu masalahnya. Kan di game tinggi. Benar. Gue juga ngerakit PC sia-sia entar. Ah, terus tuh dong. Sudah pokoknya. Dan tolong Liga Game langsung di ACC. Hadiahnya dari dia loh. Hadiahnya dari Arab loh. Hadiahnya dari dia loh. Entar ya. Bisa itu, bisa. Keterlaluan. Tapi casternya tetap tuh dong. Di bawah aja kita tosnya. Nah. Seneng deh gue, keren. Emang Baba Regen emang nih. Buat Regen juga makasih banyak udah ngajak gue, Gen. Iya. Kan gue udah dikasih ini nama lu. Rencana mau dikasih lagi monitor soalnya. Iya. Yeah. Pijitin lu. Gila suara gue sampai habis saking serunya game tadi. Iya. Caster banget gak sih gitu. Gue tuh banyak belajar, akhirnya tuh banyak belajar gamenya juga. Yeah. Karena gue akhirnya tahu kalau begini, bisa begini. Masalahnya kalau dia yang ngomong masih ke jokes, masih pada ketawa. Kalau gue yang ngomong udah pada gak ketawa anjing. Ya kalau gue yang analisa penontonnya pada sebel. Gitu. Kalau lu yang analisa penontonnya demen. Berarti porsi kita pas ya? Porsinya pas. Ini mungkin gak bisa pakai lagi tempat lain. Ayo kita murah sepaket kita. Ya thank you banget yang udah nonton vlog gua. Jangan lupa subscribe Liga Game Esports TV. Yori Sucipto. Terus kasih anto Instagram gua, lo kasih antonya 2. Epos. Wah gila sih anjing. Gokil. Nih gua suka yang kayak gini-gini. Maksudnya kayak apa ya? Kayak emang gua capek dan gak dinilai sama materi juga. Cuman puas gitu loh, ngerti gak sih? Kayak iya, yeah. Kayak ibaratnya tuh kayak gak apa sama di TV saja. Jadi kayak jangan lu ngeker ke bawah dong. Jadi kayak lu capek, cuman ada hasilnya gitu loh. Kayak apalagi sampai tadi si Arab juga sampai mau di video call dan
dia satu prinsip sama gue kayak mau ngidupin PC game gitu sih, gue seneng banget sumpah, thank you banget man. Ya Regen juga thank you banget udah ngajak gue kesini, pada tiap Liga Game juga, staff-staff juga, thank you banget ya. Itu kan anjing, lu pasti gak tahu sih perasaan gue gimana sih, cuman menurut gue pribadi tuh kayak seneng aja gitu kayak. Gila men, kita datang jam 2 tadi ya, jam setengah 3, sekarang udah jam 10 malam men. Dan kita cuman matchin 4 match, 2 match tapi 4 map. Ya gokil lah, pokoknya thank you banget sekali lagi buat semuanya, buat panitia Liga Game, buat Arab, buat Regen, buat semuanya, teman-teman yang udah pada mampir nonton juga. Dan gue harap semakin banyak lah scene-scene e-sport kayak begini dan kayak gitu aja sih, thank you banget men. Sampai tadi gue juga sempet ngobrol-ngobrol di walaupun cuma video call sama Fiddle Wow dan juga si Asterix dari Boom, cuman gue janji gue next gue bakal gue grebek GH-nya Boom ataupun GH siapa aja. Wow!